Oke, Bolo, kali ini kita mau masak kepiting hasil dari petualangan kan kemarin. Bayu pedingnya Dina. Sebelum kita masak, jangan lupa kita cuci bersih seperti ini. Habis itu kita rebus, kita cemplungkan ya guys ya. Jadinya biar matang. Nah, ini campurannya biar lebih banyak lagi bisa dimakan sama keluarga. Kita masukkan jagungnya ya Bolo ya. Nah, ini kita cemplungkan jagung ya guys biar banyak. Nah, ini kita untuk masak kita pakai bumbunya. Nah, ini kita bumbunya seperti biasa ya, ada bawang, berambang, semuanya, cabai, garam semuanya lah. Kita blender, kita unyer-unyerkan biar makanannya jadi sewedep ya guys ya. Nah, ini prosesnya penggilingannya seperti biasa mak kelutuk. Nah, tiba-tiba rebusan kita sudah matang. Nah, kita sisihkan dulu. Kita tumis dulu bawang bombay ataupun bawang perindapan ya Bolo ya. Nah, ini kita uplek-uplek biar rasanya kayak masakan perindapan. Nah, jangan lupa kita masukkan bumbu halusnya tadi. Nah, diuplek-uplek. Habis itu kita kasih ini saus tiramnya. Kita kasih satu aja ya, dan jangan lupa kasih krucuk 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 krucuk. Kita kasih air Bolo. Jadinya kalau kita uplek 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 biar mantep. Nah, habis itu jangan lupa kita kasih saus tomat biar makin sewedep. Dan jangan lupa kita kasih juga ini dia asin-asin biar enak masin. Nah, kita uplek uplek lagi sambil nunggu udah plekutuk plekutuk. Nah, kita masukkan artis kita. Nah, ini Tuan Krep dan sama kawan-kawan, tapi saya cuma kasih jagung aja ya. Nah, pluk. Nah, biar sambil menunggu matang kita tutup Bolo ya. Nah, dan ini mak cekutuk sudah matang Bayu. Kok geruk, wih, dan rasanya ini pasti enak Bolo. Ini jadinya kita bisa makan satu keluarga Bayu. Lihatin Bolo, Bayu. Nah, berhubung ini masakannya sudah matang, kita sediakan nasi hangat-hangat Bayu. Nah, ini sudah matang, selamat menikmati Bolo.